Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ngaliyah adim amarat. Kita pada sore hari ini adalah untuk mengadakan tasakuran grebeg agung tuk unjar rake pikat dan merti bumi di samudal. Kenapa kita mengadakan itu? Yang pertama, kita menyatukan persepsi dari warga di samudal yang tercinta ini agar bisa bersatu padu untuk kita biar apa itu tidak ada kejenjangan antara yang besar dan kecil. Kita utamakan ini grebeg agung, masalah duniawi, nyuwun sewu, masalah duniawi. Tapi yang penting tujuan kita pembangunan fisik dan mental pada warga kita semuanya, agar supaya kita saling harga menghargai daripada kita sesama warga desa Mudal. Dengan adanya itu, apa yang menjadi kehendak dari warga desa untuk desa Mudal ini dan pemerintahan desa Mudal bisa bersatu padu untuk melaksanakan tujuan daripada pemerintahan desa. Tanpa ada bantuan, tanpa ada masukan dari warga Mudal tercinta ini, desa Mudal, pemerintahan desa Mudal tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kami mohon pada semua warga desa Mudal agar bisa bersatu dan padu untuk golong gilik kita dalam pembangunan desa Mudal ini, bangunan fisik dan bangunan mental, semuanya harus bisa seimbang. Kita bangun fisik saja itu juga tidak ada apa-apanya, bangun mental tok yo kurang manfaat. Manfaatnya adalah keseimbangan antara fisik dan mental. Maka dari itu sekali lagi kita mohon pada warga desa Mudal tercinta ini agar bisa bersatu padu apa yang menjadi kehendak dari pemerintah, apa yang menjadi kehendak daripada desa, apa yang menjadi kehendak daripada warga masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Siap, nuwun sewu. Siap boten, Pak, Ibu? Alhamdulillah, kita wacana grebeg sudah dua kali, yang mana tahun kemarin seperti itu, tahun ini lebih alhamdulillah, tahun depan lebih alhamdulillah lagi. Jadi semua tujuan daripada masyarakat desa Mudal, tujuan daripada pemerintahan desa Mudal bisa terlaksana dengan baik. Dan saya secara pribadi mohon masukan, mohon saran pada semua warga agar bisa memberikan apa yang menjadi kehendak daripada warga masyarakat desa Mudal. Ngaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung pun kula nyuwun agunging samudra pangajami, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.